Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi ya dengan saya di siang hari ini. Ini saya di Polres Grobogan yo guys. Mendamel SKCK iki bersama teman-teman yo kan. Iki mendunge pol iki guys. Lagi. Oke, siap. Wes, siap-siap. Sing ora ana fotone lho nek koki. Lah aku pas ning ndi? Pas iya, ini kita lagi ngisi formulir yuk guys. Kita baru selesai isi formulir terus nih iki ya nunggu di ku yuk guys dipanggil untuk sidik jari seperti itu pemirsa. Yo ning kene jenengan ki udan mboten iki. Ki langite mendung kelo guys. Mendunge pol. Koyoke iki meh turun hujan tenan iki tren. Tenang. Ayo panjenengan lagi pada ngapain ini siang-siang pemirsaku cintaku, jumpa lagi ya dengan saya di Purwodadi saja Polres Grobogan. Oke, yo ngono kuwi guys, keriwehan kita ya saat nunggu antrian untuk sidik jari untuk bikin SKCK yo guys. Asrine pol iki pemirsa lho iki ya info-info terkini di Polres Grobogan. Aman terkendali pemirsa. Masih menunggu antrian. Iki mbek Kang oleh guys urung maem iki urung makan siang tadi dari rumah jam 00:30 pemirsa habis sholat duran terus kita OTW ke Purwodadi seperti itu. Ya wes ikuti kegiatanku di hari ini terus ya guys ya. Kita sudah masuk lagi di ruang tunggu ya guys kayak. Sabar menanti ya pokoknya ya. Budayakan antri pemirsa. Ya ki pesene buluri buat panjenengan nek pas ning antrian ki kudu sabar, aja sambat. Ngono kuwi guys, yo. Oke, kita masih di sini guys menunggu antrian sambil ngantuk-ngantuk. Ngantuk apa, Mbak? Ngantuk. Mbak Esti ngantuk? Podo, pasukan ngantuk kayak nungguri. Mbak Rina, ngantuk mboten? Ya Allah, Gusti, wis berapa jam? Berapa jam di sini? 5 jam. 5 jam guys, wong nang kene guys. Untuk panggilan. Panggilan tak terjawab. Iki ini kita pejuang NIP. Oke, pejuang NIP ya guys. Soalnya bentar lagi kan itu ya, besok pagi sudah libur tahun baru. Jadi ini kita terakhir guys. Pelayanannya ya guys, yang ngono kuwi. Ya wis guys, ki ono panggilan masuk ki. Ntar ya. Kita sampai di simpang 5 Purwodadi guys ya. Ya ikui tugune ya, tugune guys. Ki meh nyari maem sik ya. Sik nyari Lamongan pemirsa. Meh nyari kelo simpang 5 Purwodadi. Selamat datang. Tak golek kan. Boleh. Mau golek. Kono golek rono-rono sik. Main golek Lamongan wae, guys. Saja enak Lamongan iki pemirsa. Kita muter-muter dulu di simpang 5 Purwodadi. Gentong. Mangan. Yesus. Nah, iki guys yo. Habis hujan deras. Purwodadi berdiguyur udan iki peran. Berdiguyur hujan. Lalu lintas aman terkendali. Ning gone rumah sakit Islam pemirsa. Oke, cari makan dulu sih karo tengok-tengok.
Nek kene anane ya geprek iki. Sik guys. Iki rumah sakit Islame, guys. Rumah sakit Islam. Iki kuwi ana tulisan apa wi lele-lele kepiting iki. Iki jek ora. Sik. Cak kita. Oh, lagi buka iki, guys. Cak kitone, guys. Mandina iki pren. Iki wanangan iki wanangan iki. Oh iya, iya iya, boleh boleh. Kita balik ning ndek mau sing rodok lengang ya, guys. Sing rodok lengang pemirsa. Wi, masih belum tahu kok tujuh warna ketan wi. Dawet. Oke, guys, kita ning jalur lingkar Ganesha ya, pren. Rodoke padet iki pemirsa. Rodoke padet. Kita aneka bubur tujuh warna. Ada ketan lopes. Wow, lala, enak. Kita muter lagi ya, cari sampai ketemu, guys. Lamongan, guys. Oke, guys. Ini dia bakule Lamongan, guys, yo. Di Erlin Seafood sampingnya kayak Tugu Simpang 5 Purwodadi. Ya wes yo, guys, mereka tak makan dulu ya buat njenengan sing belum pada makan. Ayo, silahkan makan dulu. Oke. Okay. Kilo nenggene Erlin Seafood, guys. Oke. Yuk kita turun dulu. Oke. Kita sudah di Lamongan ya, guys. Nunggu sik yo, lagi dibakar nilane tren. Nah, ngono kuwi. Wis kita mau antap pol iki tren. Ini di sini sedia kepiting juga ya. Menune akeh, guys. Ana nila ya kan. Pokoke goreng bakar ana kabeh ning kene ning sampinge Simpang 5 Purwodadi, guys. Ning kene Lamongan apa mau? Kok tak fotoke ya, tren ya. Enak pol. Rekomen buat panjenengan sing pas lagi cari makan di Purwodadi ya, selain di Noroyona di sini ya, yang suka apa namanya? Pecinta Lamongan, Jasno. Jasno ini kene, guys. Nanti tak sepil dari kamera belakang ya. Itu mereka arep pesen nila bakar lagi sama piting, do piting, oke. Okay. Buat panjenengan yang belum minum, ayo silakan minum dulu, guys. Kayak ngene iki ya, guys, kahanane ning sebelah SMK. Oh, Pemnas ya, pembangunan nasional. Ning sebelah pas, guys. Iki. Oh, enak pol. Dinta kene ta jecel yang menune tak sepile. Menu-menu ya, iki lho, guys, ning gone Erlin Seafood. Makanannya bebek bakar atau goreng iki ya. Ada pecinta kepiting, pecinta cumi-cumi, kerang asam manis, oke, okay. Gini-gini, guys, murah meriah, yo kan. Tahu, tempe, pete, telur, kita tambahne, yo guys. Kene nganggo tempe berapa? Tambahne, tempe, tempe, tahu. So, guys, kok kita iki kudu nambah tempe iki, guys. Proses pembakaran nila dan ayam bakar, pren. Lagi dipanggang, sedia juga kayak pete, guys. Pete ini pada gembrandul ning dhuwur, guys. Ta? Wis ngeleh. Hah?
kan tuku dhewe, Pren. Wes. Bukan satu sah. Ayo. Antau guys, guys. Boya. Kemen sangu apa ora? Gak duit. Wong e bondo nekat iki, guys. Lho, ditinggal to. Ikut-ikut yo bondo nekat to, guys. Mulai ucul undul-undul ngono, guys. Mulai melu kuwi wae permeresa, permeresa. Wih. Nggone bersih, guys. Bersih ya kan, kalau tak sepil ya nggone kota juga deleane gampil ngono kuwi. Tetep es teh. Yes. Iya. Jalo tempe tahu lalu. Sayo guys. Oke, terima kasih. Ih guys. Tambah tempe tahu nggih, Mas. Oke. Terima kasih, Antok, Antok. Yanto sik guys, pesene ayam bakar. Ini gue nembek kata kayak es batu guys. Lah nganu guys, panas poli. Wes saja ditiru ya dekan ini ya pemirsa yo. Tapi mbek kan senengnya yang ini kui. Kita kasih apa namanya es batu. Biar cepat adem dan ada kuahnya sedikit seperti itu. Oke, terima kasih. Ya ampun ki guys. Ini mbek wes mateng yo kan. Sambil nunggu nanti ya tahu tempenya. Ya wes, yuk buat njenengan sing belum makan, ayo makan dulu. Oke, mereka tak makan dulu ya, pemirsaku, cintaku, sayangku. No. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan? Proses memasak kepiting, guys. Kentongnya suara kuy ngaplo. Nah, kita sudah selesai makan, pemirsa. Alhamdulillah kenyang. Tinggal nunggu yang dibungkus ya, guys. Kalau guys balungane. Wih, tenggene antara entek, guys. Ame juga pulang nanti dibungkus juga pulang. Seperti itu. Halo, Mbak. Alhamdulillah. Emang kucing. Balungan. Iki nggo mukidi, guys, ning kandang. Mukidi ya untuk balungane, guys. Iya. Kayak yo kepitinge arep dibungkus karo Mas E, Tren. Oke. Ini gini antar barang nih yo. Nggih.
Balungannya, balungannya warna. Warna apa? Oh. Merah lah, kacung es. Pena. Ayo lala nang, kau awaran mungkin sih yo. Awaran mungkin sih, kayak masa lagi orang so ngetum kepitingnya guys. Guys, kita selesai makan ya kan. Simpang 5 lagi pemirsa, tadi muter ya guys. Cari makannya. Padat merayap. Wih, padat merayap. Kita ambil kiri ya guys. Kita mau ambil yang kiri pemirsa. Oh, kan. Tak bawa satu pengaman ayam toh ya. Halo guys. Nah ngeluh tok, belum mesti ewangi ngonten. Orang belum ewang ngonten. Enak emangan ya guys yo. Ando langsung. Mampir nunggu nasi, mbak tante. Wih, bagus guys, labunya merah semua. Apa nggak apa? Masih ya, kayak lampu kelap-kelap. Hati-hati guys. Pelan-pelan. Oh, hati-hati bang. Ini gak semangat dewe ya. Nanti repik nih. Orang sido kok. Ya alhamdulillah, kok ngurapin aku. Wong bojone mega mati kok. Ya alhamdulillah. Oh, orang sido. Orang sido. Iya lupa. Kita sampai mana, tau? Nah, ya, neng gini gedung kuno dah wes ya. Parkir yang lebih gak biasa nih. Nah, kalau ada luas. Luas sih, Mbak. Nah, mungkin luasnya kaget merayap, guys. Waduh. Waduh, merayap sudah gak. Nanti kayak maling, Mbak. Iya. Sing aku wi Pak Eko abi maane sapa yo kaya. Pokoke aku enggak metu lho, Mbak. Masalah. Abi nanu Mbak Lis siang lek sepatu. Aku cek eling ngene kene iki nek menu iki wake. Hati-hati. Hati-hati, ayo kita persiapan. Persiapan kita. Maaf. Oke guys, kita healing sebentar ya neng luwes ki mampir neng luwes guys, tapi kok ora tak video ke ya, karena di dalam enggak boleh ambil video yo ngono kuwi yo guys. Jadinya nanti enggak tak videokan. Oke. Ki meh belanja sebentar, ada keperluan sedikit yang mau saya beli ya guys. Tinggal kita guys bersama Pak Eko, yo wes ngono ae yo guys itu. Tak lanjut nanti lagi. Info iki wis rampungan guys, maksudnya wis metu saka luwes ya. Ini nunggu Pak Eko baru ambil mobil yo kan. Ning gone parkiran guys. Baru di parkiran ya pemirsa. Terus habis maghriban guys. Nanti tak sentuh lagi dari kamera belakang aja yo kan. Yes, kayak wong kuluk-kuluk guys ki nganggone iki yo. Nganggone iki guys. Troli aja ya, dibawa masuk ke parkiran sekalian. Soalnya ra kuat guys, nggowo minyak goreng ini. Minyak goreng ya pemirsa.
Pak Eko belum nampak ini. Oh ini dia. Pak Eko baru nampak guys. Ya wes tak nglebokne iki sik ya guys.